fotografi untuk teman-teman DPC Probolinggo. Di era digital sekarang ini, batas dari berkarya lewat fotografi maupun sinematografi adalah ide. Jadi boleh dikatakan secara teknologi sudah tidak ada batas, batasnya hanya ide. Nah, maka dari itu capailah ide sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Semangat berkarya untuk DPC Probolinggo. Saya berharap teman-teman bisa ikut serta, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas kompetensi fotografi Indonesia. Mari sama-sama belajar, mari sama-sama kita saling mengedukasi, supaya kita sama-sama bisa beranjak, supaya kita sama-sama menuju standar nasional, kemudian kita menuju standar internasional. Untuk DPC Probolinggo, salam fotografi Indonesia. Sebagai insan fotografi, tentunya hidup berkomunitas ini sangat penting sekali. Dimana dengan berkomunitas, yang pertama kita ini adalah menjalin silaturahim, mempererat tali kekeluargaan. Dan di dalam silaturahim ini tentunya pasti akan ada ilmu yang kita dapatkan. Satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup individu, tetapi kita adalah butuh bantuan orang lain. Nah, dengan butuh bantuan orang lain, tentunya kita ini harus hidup berkomunitas, berorganisasi. Salam fotografi Indonesia, salam jaya DPC Probolinggo. Selamat berjuang, sukses untuk Anda semuanya.